Cilacap terkini penerimaan siswa-siswi didik baru tahun ajaran 2022-2023 telah usai. Sekolah swasta kurangan murid di beberapa sekolah eksklusif program Jaga Indonesia melaku-melaku bangun desa. Penerimaan siswa-siswi baru tahun ajaran 2022-2023 telah usai. Sekolah negeri dan swasta telah selesai menerima siswa-siswi untuk belajar di tahun 2022. Banyak keluhan dari sekolah swasta tentang berkurangnya siswa-siswi yang masuk di sekolah swasta karena regulasi yang ada. Apa kata Yasman, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Sampang, eksklusif jurnal media. Wah, alhamdulillah, meskipun terpuruk, sangat luar biasa. Di samping ada beberapa hal, yang pertama adalah karena zonasi SMP negeri ini meluas, bukan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, memang jujur lulusan SD memang sedikit sehingga rebutan murid. Tapi tahun ini hampir seluruh sekolah Muhammadiyah, bahkan bukan hanya Muhammadiyah, hampir seluruh sekolah swasta terpuruk karena jumlah siswanya berkurang sampai 3-4 kelas. Termasuk tempat kami kekurangan 32 siswa dari siswa yang semula. Evaluasi gimana? Sampai turun sekali banyak, Pak? Gimana, Pak? Ya harusnya zonasi ini diterapkan yang sebenarnya. Jadi misalnya zonasi untuk SMP negeri 2,4 kilo. Setelah tidak ada siswa lagi yang jaraknya 2,4 kilo, ya sudah. Mau tutup, mau terpenuhi atau tidak, sudahlah. Itu untuk sekolah kami swasta. Sehingga kami tidak kehilangan di luar zonasi. Selama ini seperti ini yang terjadi. Kasihanlah sekolah swasta yang harus menghidupi guru, harus menghidupi bapak ibu guru serta anak-anaknya. Kalau sekolah negeri kan dibayar oleh pemerintah gurunya. Kami dari jumlah siswa. Maka mari saling sinergi negeri dan swasta. Pak, ada nggak Pak RKB yang penambahan RKB di negeri yang tidak diketahui oleh pemerintah, Pak? Ada. Sudah ada yang mengindikasikan tambah rombel, bahkan tersimpan, tapi tidak mau muncul secara terang-terangan. Ini juga salah satu penyebab sekolah swasta kekurangan murid. Ini harus dievaluasi, harus diteliti di mana ini. Banyak yang sudah tahu yang menambah rombel. Ya, saudara kembar Pak Tsanawiyah juga termasuk sebuah ancaman atau gimana? Itu juga luar biasa. Tidak ada sinergitas antara Tsanawiyah dengan sekolah-sekolah. Karena apa? MTs itu tidak ada batasan jumlah siswa. Bahkan bebas sekali mendirikan sekolah yang paling jaraknya hanya 200 meter dari sekolah umum. Ini menimbulkan gejolak yang luar biasa. Maka ada sinergitas jumlah siswa antara Tsanawiyah dan sekolah. Saya yakinlah. Kalau ini Tsanawiyah tidak ada batasan, kasihan sekolah swasta yang umum. Evaluasi depan Pak, supaya PPDB lebih fair, lebih kredibel, dan tentunya lebih profesional, Pak. Oke, satu, gunakan sistem zonasi yang sebenarnya. Jangan ditambah-tambahi, kalau sudah di luar zonasi, sudahlah, itu rezeki sekolah swasta. Yang kedua, sinergitas antara madrasah dengan sekolah umum. Sehingga tidak madrasah berlebihan siswa berapapun ditampung, sementara sekolah-sekolah umum dibatasi. Mari kita saling menghidupi sekolah-sekolah, bagaimanapun sekolah swasta membantu pemerintah. Maka pemerintah harus lebih istilahnya, ya ada rasa kasihanlah kepada sekolah-sekolah swasta. Oke Pak, terima kasih Pak Jurnal.